8 itu kumpul-kumpul developer selama 48 jam bikin game rame-rame. Ya gitu aja sih. Sebenarnya bikin game jam pinginnya udah dari lama, udah dari 2 tahun yang lalu, tapi belum sampean, nggak ada tempat buat ngumpul dan waktu juga nggak ada. Kebetulan ada JDP, jadi sekalian di sini. Motivasinya cuman sebagai sarana menuangkan kreativitas 48 jam, tes skill kemampuan bisa nggak 48 jam. Prosesnya pertama pembuatan games brief 1-2 halaman, lalu jadi game design dokumen yang 20 halaman, lalu game design dokumen yang sampai 150-100 halaman, lalu baru masuk development, terus masuk fase alpha test, beta test, terus baru rilis. Saat ini mungkin ada patch-patch lagi juga. Karena kita cuma dapat 48 jam untuk bikin, ya kita langsung minta game designer langsung bikin konsepnya on the spot. Terus karena kita nggak punya waktu untuk bikin game design dokumen yang lengkap itu, kita langsung mengasuh ke pendapatnya game designer langsung. Jadi kalau misalnya kita, dia udah minta kita untuk bikin suatu aset atau suatu program kayak gini, fiturnya kayak gini, terus nanti masih harus dilihat dulu sama game designernya. Pokoknya sedikit-sedikit harus minta pendapatnya game designer gitu. Ini sangat baik gitu loh, soalnya kita diberi kesempatan untuk bisa berkreasi sesuai keinginan kita sendiri. Asik, tempatnya fun banget, sama catchy. Oh, asik sih, seru. Untuk acara seperti itu bagus ya. Capek main tapi seru. Asik sih buat refresh. Lumayan menarik, Mas. Ini sih bagus ya. Kalau bisa diadain lebih sering supaya deketin komunitas game dev jadi lebih produktif. JGJ 48 bisa ngasih suatu positif kalau tempat kita mungkin bisa dapat kenalan baru, dapat ilmu baru, dapat diskusi, terus tempat panitia bisa belajar nih event pertama, mungkin event kedua biar bisa lebih baik lagi. JGJ 48 kita bisa bikin event lebih gede lagi, melibatkan banyak orang dan kita bisa saling kenal sesama developer. Terus yang paling penting itu kita bisa men-challenge diri kita, melihat sampai mana kemampuan kita dan bisa nggak ngelewatin batas kemampuan kita itu.